orang gak berperasaan ninggalin hosti gitu aja? Orang itu mungkin emang gak berperasaan, tapi kenapa ada Miss Dinar yang gak tahu kalau ada hosti jatuh? Eh, kok salah Miss Dinar sih? Orang itu memang salah, tapi lebih salah Miss Dinar. Loh, kok jadi nyalain Miss Dinar sih? Kalau emang dia Katolik sejati, harusnya dia ngambil hosti yang tadi jatuh itu dong. Dosa berat tau gak sih? Jangan sedih, setiap orang pasti pernah salah. Hei, kamu dasar, Miss Dinar tidak tahu diri. Hei, Miss Dinar juga manusia, bukan tanpa celah. Heh, tapi ini udah parah bedah, hosti dijatuhkan, dinistakan, terus ditinggalin gitu aja coba, ih, gemes. Ih, dia kan tidak ada niat seperti itu tahu. Dia kan juga takut diliatin orang. Jangan manas-manasin deh. Ih, tidak niat kok tidak diambil. Dosa besar. Masuk neraka. Neraka. Lihatlah salib kudus itu. Dia disalibkan untuk menghapus semua salah dan dosa kita. Mami perhatiin, sejak kemarin pulang misa kok kamu murung terus, gak semangat. Padahal harusnya kamu semangat loh. Hari ini kan pertama kali sekolah offline ketemu teman-teman. Ada apa toh? Gak apa-apa kok, Mi. Aku pamit sekolah dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Semangat. Halo, Ibu. Nanti saya ke panti. Sekalian bawa makanan buat pastur. Nanti saya bawakan selimutnya. Oke. Halah, tidak usah sekolah. Enakan di rumah. Udah, bolos aja. Kamu bolos, nanti kamu seperti si Buto loh. Udah mah merah, jelek, otaknya kecil, gak bisa baca tulis. Heh, jelek-jelek gini, followersku banyak tahu. Ayo sekolah, nanti bisa ketemu teman-teman di sekolah. Asik kan? Iya, teman-teman kamu kan yang misalnya kemarin yang ngejulitin kamu itu. Ingat nggak? Ayo, bolos aja. Bentar ya, Oma mau ke kamar dulu ngambil HP. Oma tunggu di sini ya. Oma pokoknya jangan telepon Mami ya. Si Oma mau telepon Mamimu tuh. Soal kamu bolos, udah gitu menistakan hosti kudus Yesus. Ih, kamu akan dihukum. Mendingan kamu ikut aku, yuk minggat. Jangan percaya kata Buto itu. Omamu sayang kok sama kamu. Omamu akan beri solusi terbaik untukmu. Percayalah. Romo, berkatilah saya. Pengakuan dosa saya yang terakhir adalah 6 bulan yang lalu. Dosa-dosa saya adalah... Saya tahu kok siapa yang menjatuhkan tubuh Kristus. Dan saya yakin juga bahwa kamu akan mencari jalan keluar yang terbaik. Kamu akan kembali
untuk menyelesaikan hubunganmu dengan Tuhan. Allah itu Maha Baik, dan Dia pasti akan menyambut anaknya yang akan pulang. Apalagi kalau anaknya yang baru hingga dari rumah. Dan juga jangan lupa, bolos sekolah itu juga dosa. Ya. Jadi nanti penitensimu adalah... Ya jangan sedih gitu, bukan? Gak bisa. Nah, kan udah ceria mukanya sekarang. Iya. Terima kasih, Pastor. Ya. Terima kasih, Oma. Udah lega toh. Itu makanya kalau udah terima pengakuan, udah penitensi, lega. Beban lepas, hati ceria. Ya? Iya. Ya, itu sih. Oh, sudah. Mengaku dosa kepada pastor. Nah sekarang, kau harus mengaku dosa kepada ibu karena kamu bolos sekolah. Tuh, ibumu datang. Loh, Mami? Mami kan udah pernah bilang, hari ini mau ke pasturan sama panti, mau ngasih makanan buat pastor, kirim selimut buat oma kamu. Sekarang mau ngaku dosa di mana lagi? Mm-hmm.